Sobat Kofinas, tadi setelah melewati kampung santri, pondok pesantren yang ada di tengah-tengah hutan belantara, sekarang saya mau menuju ke makam Waliullah Sultan Mahmud. Dan makam Sultan Mahmud ini juga berada di daerah pondok pesantren yang ada di tengah hutan belantara. Sekarang, ayo kita ke sana ya. Ke sana menuju makam Sultan Mahmud. Sekarang saya sudah berada di makam Sultan Mahmud. Setelah melewati hutan belantara dan jalan-jalan yang atur naik turun, alhamdulillah saya sudah berada di makam Waliullah Sultan Mahmud. Ayo kita bareng-bareng lihat lokasi dan situasi serta kondisi makam Sultan Mahmud. Sekarang saya sudah berada di sini, lokasinya sangat indah banget dan menuju ke tempat ini pakai motor, kalau nggak pakai motor nggak bisa jalan kaki dan ini. Ayo kita langsung menuju lokasi makam Sultan Mahmud. Lokasinya indah banget, sumpah keren dan paling asik untuk ngabuburit. Nah, daerah hutan belantara dan kanan kirinya ngos-ngosan naik dari bawah menuju ke atas, ngos-ngosan banget ya. Dan ini lokasi hutan makam Sultan Mahmud dan berada di tengah hutan belantara. Ayo kita lihat suasana rumah masjid serta tempat
ngomong aja susah. Sekarang saya akan mencoba ya tanya-tanya sama ibu yang mungkin jadi juru kunci dari Sultan Mahmud itu rumahnya. Sekarang saya mau tanya-tanya sama ibu yang mungkin jadi juru kunci atau jadi penjaga makam Sultan Mahmud. Assalamualaikum Bu. Niki Ibu wonten mriki niku dados juru kunci napa pripun napa? Mboten. Mboten napa Bu? Mboten ngresiki ngeten niki. Oh, sapa niku nggih. Dados niku. Lah lokasinya dan maaf beribu-ribu maaf karena ibu yang di sana no yang niatnya diwawancara ternyata nggak mau mungkin dan dia nggak mau dipublikasikan jadinya saya nggak jadi wawancara sama ibu yang sebagai penjaga dari makam Sultan Mahmud. Ya terpaksa saya sendiri yang ngoceh, saya sendiri yang ngomong. Yang penting saya sudah sampai ya. Nah, saya ngevlog di makam Sultan Mahmud sudah kesampaian dan saya sudah menunjukkan lokasinya. Jadinya nggak wawancara atau nggak apa ya, nggak. Mengerti ya, nggak tahu ya, nggak tahu info dari ini Sultan Mahmud ini ya, jadinya nggak apa-apa, yang penting saya sudah sampai di sini dan saya sudah menunjukkan lokasi dari makam Sultan Mahmud yang berada di daerah Bunang, Kecamatan Lasem. Dan terima kasih banyak buat sahabat Kevinang yang sudah sudi menonton konten ini. Dan alhamdulillah, aduh keringetan karena jalannya dari bawah sampai ke atas itu nanjak gitu, jadinya gerah plus capek, gitu kan. Lihat aja nih kondisi jalannya kayak gini turun. Dan makasih banyak buat sahabat Kevina yang udah nonton video ini, vlog ini. Dan terima kasih. Ini ngitung-ngitung sama ngabuburit, ngevlog sama ngabuburit. Ya udah ya. Sekarang saatnya kita turun pulang kampung. Dan maaf banget gak dapat wawancara dari ibu yang menjaga makam Sultan Mahmud. Ya nggak apa-apa, yang penting saya sudah sampai di sini dengan wajah ngos-ngosan dan nafas tersendat-sendat. Ya udah ya, makasih yang udah nonton dan maaf beribu-ribu maaf karena di sini saya nggak boleh
apa ya, meliput dan mempublikasikan wilayah ini, makam ini. Jadinya yang nggak bisa wawancara dan nggak bisa mengorek keterangan dari ibu penjaga makam ini. Yaudah ya, makasih. Salam kopi hitam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ini sahabat gue. Sahabat gue yang nemenin gue nge-vlog dari bawah sampai atas sampai ke makam Sultan Mahmud.